Kalau ada belajar banyak pun, pergilah melambung belajar dengan guru tinggi mana pun, dapat ilmu yang banyak kita tidak amalkan pun tak guna juga. Biarlah sedikit tapi kita amalkan cara istiqamah. Ini yang bapak saya sebut. Terus lah. Jadi bermula daripada hari itu saya terus. Saya teruskan apa, beramal apa yang bapak saya bagi saya sedikit. Tinggallah saya amalkan sunnah. Saya mula pakai jubah. Kadang-kadang tu saya pergi masjid, saya pakai serban. Serban saya malu sikit, lama baru saya pakai. Baru-baru ni baru saya pakai serban. Kopiah. Kenapa agaknya? Orang tanya, "Jom, kau ni, ya Allah, pakai jubah tu kena tengok." Masya Allah. Saya cakap, ini sunnah. Banyak fadilahnya, banyak kelebihan, banyak hikmahnya orang yang melakukan sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang mulia, saya berjubah, saya dapat berhenti syarukuk. Ini siapa ada perukuk tegar sini? Saya boleh cerita satu persatu. Saya 35 tahun saya syarukuk. Satu hari 3 bungkus dan hil. Satu hari 3 bungkus baru kok tegar. Kalau saya pergi offshore lagi lah banyak. Saya kerja offshore lagi banyak rokok gulungnya, dengan vape-nya, dengan rokok dalilnya. Banyak je susah. Saya macam-macam cara dah saya nak berhenti rokok. Sebulan saya dah berhenti, isap lagi balik. 3 bulan dah berhenti, isap balik. Saya pergi belajar kat Australia 3 bulan, 4 bulan lepas tu balik, isap balik. Kerana apa? Saya berada di dalam suasana orang isap rokok. Keliling saya isap rokok. Semua orang yang rapat dengan saya semua isap rokok. Jadi, isap rokok. Tapi apabila kita mengamalkan sunnah dengan ini jubah, kita rasa malu pada diri kita sendiri. Kerana Rasulullah tak isap rokok. Kita cuba perhatikan sahabat-sahabat pun tak isap rokok. Kita cuba perhatikan pendakwa-pendakwa yang hebat, semua tidak merokok. Kerana apa? Apabila dia merokok, orang kan banyak macam fitnah. Kita ni nak mengelakkan daripada perbuatan kita, sebab perbuatan kita orang lain dapat dosa. Itu yang kita cuba nak elakkan. Ni fitnah. Saya amalkan sehingga kan sekarang, kalau kita pakai jeans dengan t-shirt tak, kadang-kadang tu kita berkahak, kita nak ludah, kita ludah je, tengok tu ludah betul. Tapi apabila berjubah, kita malu pada diri kita sendiri. Kita nak meludah pun kita pergi bilik air, jauh bilik air tak apa pergi. Masya Allah, sampai macam tu sekali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni boleh didik kita. Cuba, tak percaya cuba, pakailah jubah. InsyaAllah, lebih-lebih lagi pula nak pakai serban. Ya, boleh pakai serban lepas tu isap rokok. Ya Allah, malu pak. Malu, saya malu. Saya malu pada diri saya. Cuba, saya dah setahun hampir, alhamdulillah, hampir 2 tahun dah saya berhenti isap rokok. Langsung tak beli, langsung apa. Kau isaplah rokok depan aku. Tapi mula-mula, MasyaAllah, saya kadang tu, saya terpaksa buat begitu. Sehingga kawan-kawan saya kecil hati, lepas tu saya minta maaf. Duduk sebelah saya rokok, busuk lah rokok ni. Saya terpaksa didik diri saya ni, didik hati saya ni, supaya rokok ni busuk, okay, busuk memang betul, dia melekat busuk. Saya terpaksa lah, kawan kecil hati. Lepas tu jumpa, minta maaf pasal dia kecil hati kan, pun tak boleh juga. Saya amalkan ini, Masya Allah, saya amalkan. Daripada pagi berjubah, sampai malam saya lebih selesa begini. Kan, insyaAllah, setiap kelakuan kita diperhatikan oleh Allah. Itu memang setiap perbuatan kita semua diperhatikan Allah. Yang pentingnya, kita sedar di apabila kita bersunnah, adalah benda-benda yang kita harus kawal diri kita. Ini yang mendidik diri kita, insyaAllah kita boleh berhenti sahukuk. Tapi kejap lagi, kalau nak rahsia, dia dah ada rahsia dia lagi satu. Ada rahsia dia lagi satu. Ini pasal ada orang perempuan ni, tak boleh nak cerita habis. MasyaAllah. Yang dia rahsia dia, siapa berukuk tegar nak anu boleh, nanti boleh saya bagi dunia rahsia dia, insyaAllah. MasyaAllah. Dia ilmu ni semua, bukan semua boleh bagi tahu. Dia ada rahsia kan, nak yang rahsia tu kena ada pengeras lah. MasyaAllah. Saya mula amalkan sunnah, saya berjanggut. Saya amalkan janggut, ya Allah. Saya pergi umrah 2013, dulu pendek je janggut, suka trim kan, agak nampak kemas. Habis bila saya pergi umrah 2013, saya tengah tawaf. Tawaf sunat biasa. Seorang Arab ni peluk diri saya, peluk saya, peluk betul-betul peruk. Lepas tu dia senyum ketawa dengan saya. Lepas tu dia urut janggut saya. Dia suruh saya seolah-olah gesture dia tu, tindakan apa ni, dia punya kelakuan itu menggambarkan yang dia suruh simpan panjang janggut.
Saya pun, saya cerita, saya pergi dengan seorang imam, imam besar masjid Sandakan, masjid daerah Sandakan. Mam, apa tandanya mam? Begini mam, begini, begini, begini. Bang disuruh belah panjang tu bang, belahlah panjang. Saya pun belah panjang. Saya belah panjang, rupa-rupanya, ya Allah, Masya Allah. Ini hikmah, hikmah. Saya nak cerita ni hikmah orang hidup dengan sunnah. Saya ada berniaga, saya buka berniaga oil and gas company. Saya kerja offshore, saya buka company oil and gas. IEA Marine Engineering Sdn Bhd. Ha, ini offshore ni bang, projek juta-juta bang. Bila projek juta-juta, orang semua berebut-rebut. Company besar-besar ni berebut untuk dapatkan projek. Ya, bila banyak nak berebut-rebut, mesti ada lobby-melobby, betul? Jumpa orang ni, bagi sikit. Jumpa orang tu, bagi sikit. Jumpa orang ni, bawa pergi Batam, karaoke. Itu kan? Ini semua berlaku. Ha, memang berlaku di Malaysia. Jadi saya pun pergilah nak melobi. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, biar tak dapat projek, asalkan kita ni Allah redha. Juta macam mana pun, tak apa, kita main kecil-kecil je. Yang tak perlu nak lobi-lobi, nak bawa orang pergi karaoke, nak bagi perempuan lain ni semua, saya tak nak. Saya dah cakap saya dengan saya punya CEO dah. Saya punya big boss. Okay, dia faham saya. Dia tu liberal sikit. Tapi saya kena terus terang dalam benda ni. Terkejut saya. Dia cakap dengan promoter tu, dengan orang tengah. Said, itu hijam ke Said? Itulah hijam, penyanyi Madison. Ya Allah Said, dah berubah lah Said. Ini macam mana kita nak pergi Batam? Tuan-tuan, ini dia. Ini yang saya nak sampaikan ni. Ya Allah. Ini hikmahnya. Saya pergi 2014 dulu projek. 2013 saya mula simpang dengan janggut panjang. Dari saya dah bertanda, saya cakap dengan guru saya. Guru, macam mana nak buang ni tanda hitam ni? Saya takut ni hati saya tak dapat jaga. Takut riak. Janggut ni tak apalah kan? Jangan kau buang, dia cakap. Ini pasti ada hikmahnya. Banyak hikmah yang kau tak jumpa lagi. InsyaAllah nanti Allah tunjukkan kau. Betul, orang pandang saya, ya Allah, nak lobi orang. Oh, ya Allah, ini projek juta-juta bang. Jadi apabila kita apa ni, kita penampilan kita begini kan, orang dah mula dah segan. Ni macam mana nak pergi Batam ni? Batam tak ada lain lah. Karaoke, perempuan. Karaoke, perempuan. Dia nak sedekahkan dia kat situ dulu. Baru balik, baru lobby projek. Itu pun belum tentu dapat projek lagi. Tengok ada orang lobby lagi besar. Itulah nak jadi ceritanya, kita amalkan sunnah pelan-pelan. Ini saya mula amalkan sunnah. Lepas tu saya belajar pula hakikat berselawat. Macam mana? Dan sehinggalah 2010 di mana bapak saya jatuh sakit. Jangan, bapak saya jatuh sakit, tuan-tuan dan puan-puan. Ni tak payah azan dulu ke? Kita terus lah. Ya, bapak saya jatuh sakit 2010. Patutnya saya pergi ke Turkmenistan. Saya ni penyelam profesional, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Saya patut pergi Turkmenistan pada tahun 2010. Tapi tak tahu, Allah ni halang aja, tunda. Dalam pada masa yang sama, saya buat kursus untuk ambil, pergi ke Australia untuk ambil apa ni, penyelam laut dalam sampai 300 meter. Saya dah booking untuk bulan 6. 2010. Lepas tu dia delay. Pasal nak pergi Turkmenistan, dia punya syarat dia mesti nak ada dekat sana 4 bulan minimum. Kalau bulan 1, bulan 5 saya dah balik. Bulan 6 saya boleh sambung pergi lah. Pergi ke Australia buat saya punya kursus. Tapi ditunda bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan tentu. Bulan 3 pun tak pergi lagi. Saya cakap dengan bos, tak boleh. Saya tak boleh pergi Turkmenistan pasal saya dah booking bulan 6. Bulan 6 saya kena pergi Australia buat course. Saturation diving course. Okeylah, tak apalah, kau main lokal aja lah. Rupa-rupanya, ya Allah, bapak saya jatuh sakit bulan 4 tu, memang dia tengah teruk. Apabila dia sihat tu, dia panggil saya. Kalau saya pergi Rusia, saya takkan jumpa bapak tu. Ini Masya Allah, saya minta pada Allah kan, supaya janganlah lepas saya, mesti nak bapak saya kalau boleh akhir hayat dia seketika saya ada. Allah makmurkan. Jadi bapak saya panggil saya. Saya melalui mak saya, "Jam, abang kau suruh kau balik." Okey mak, saya balik sekarang juga. Saya pun balik. Saya jumpa bapak. "Ya bang, abang nak jumpa. Ya abang nak jumpa kau. Jam, ni tak lama lagi abang nak pergi. Ada orang Negeri Sembilan sini kau? Ada kah? Ada?
Tak ada Sonya. Okeylah saya cakap KL lah. Dia sodap cerita cakap Negeri Sembilan ni sodap. Orang Pinang amat je. Jadi dah abang suruh panggil kau balik ni pasal abang nak bagi tahu kau tak lama lagi abang nak mati dia kak. Abah nak pergi dia kak. Nah, dalam bahasa Negeri Sembilan ni tak lama lagi abang nak koi dia. Eh abang nak pergi lah. Eh, abang nak mati Zam. Eh bah nanti lalu. Eh tak boleh tau. Ya, mana boleh tahan-tahan. Ajal maut rezeki jodoh. Ya, Allah dah tuli, dah angkat pen eh, dawat dia dah koring tak boleh padam. Itulah takdir kita orang cakap. Masih tengiang lagi, ingat lagi dia cakap. Walaupun sesaat ke belakang, sesaat ke depan tak boleh ditangguhkan, tetap Allah akan ambil. Tapi hari ini abang suruh panggil kau balik ini kerana abang nak minta maaf. Eh pula abang minta maaf maksudnya saya ni banyak dosa kat abang. Dosa kau dengan abang lama dah abang ampunkan, dah tak ada kau dosa dengan abang. Tapi hari ini abang nak minta maaf pasal apa? Pasal bila abah mati, kau satu pesan Zam, kau peganglah pesanan ini. Ha, pesanan ini menjadi azimat hidup saya. Saya pegang hingga sekarang dan saya ajak kawan-kawan saya untuk buat perkara yang sama. Apa dia? Jangan lupa masjid. Jangan lupa masjid Zam. Kau sibuk macam mana pun, ha? Kau senang macam mana pun, kau sibuk ke, kau senang, kau susah ke Zam, peruntukan hari-hari kau pergi, masuk kau untuk pergi ke masjid. Kerana banyak hikmah masjid ni Zam. Banyak kelebihan, banyak fadilat. Apabila kau pergi masjid, baru Allah akan buka ni pintu hidayah ni satu persatu. Pintu rezeki Allah akan bukakan satu persatu. Tapi kalau kau tak pergi, ini pintu tak akan terbuka. Dan kau tak tahu pun apa kelebihan yang ada dekat, yang ada di dalam masjid ni. Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa dulu dia buat Zam? Dia kata, bah, dia buat masjid dulu, bah. Yo, dia buat masjid dulu. Kerana apa? Nak bagi tahu ke umat dia ni betapa pentingnya masjid. Masa tu kota belum buka lagi, dia belum sampai, dia buat masjid dulu. Dia nak pastikan pusat pentadbiran di masjid, dia buat dulu pejabat. Dia buka kota Madinah, dia tengok apa yang berlaku. Pusat tarbiyah, pusat pendidikan, pusat pembelajaran, pusat dakwah, semuanya di dalam masjid. Ini yang dia nak sampaikan kepada umat dia. Masjid ni adalah segala-gala. Masjid ni harus dihidupkan. Kalau Rasulullah hidup, Rasulullah menangis. Kerana apa? Lepas isyak semua masjid tutup. Siapa? Takut kena curi sound system. Tak ada. Cuma kita tengok satu-satu masjid yang ada pintu tapi tak ada daun ni. Masjid mana kat? Masjid mana kat? Tuan Seri Petaling lah. Masjid Seri Petaling ada pintu tapi tak ada daun. 24 jam terbuka dan 24 jam ada orang. Jadi orang nak masuk curi pun orang takut. Dan satu-satu masjid dia tak ada tabung. Ini apabila usaha dakwah ni dijalankan secara serius, insya-Allah wamayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kita bertakwa, tawakal dengan Allah 100%, akan bagi kelapangan bagi kita. Ini yang berlaku pada Masjid Seri Petaling. Tak ada, dia mana ada tabung. Masjid dia satu-satu masjid dalam Malaysia yang tak ada tabung. Betul-betul fisabilillah. Nah. Ha, jadi ni masjid ni penting. Masjid sangat-sangat penting. Ha, jadi saya pun mula 14 hari selepas bapak saya sampaikan pesan, bapak saya meninggal. Meninggal dalam keadaan yang begitu dimuliakan oleh Allah. Dia minta mati dalam subuh Isnin, dia dapat subuh Isnin. 6.57 dia meninggal. Betul-betul dekat tangan saya dia meninggal. Depan saya nampak dia embuskan nafas terakhir, dia nampak hidung, mata, tangan habis semua jatuh. Itulah first time, kali pertama saya menghadap orang meninggal. Dia minta subuh Isnin, tuan-tuan dan puan. Kita tahu hari Jumaat je syahid dunia tak? Tapi orang alim kata, orang-orang alim di Negeri Sembilan, saya banyak tanya dengan Sri Mutazah pun saya tanya, kenapa bapak saya minta mati subuh Isnin? Subuh Isnin ini nak ambil barakah. Rasulullah pun wafat subuh Isnin dengan harapan apabila besok dia bangkit, insyaAllah Rasulullah akan tunggu dia. Masya Allah saya cakap, jangan risau bapak engkau dapat husnul khatimah. Ini Syekh Mutadha cakap, Mufti Negeri Sembilan. Itu imam kesayangan dia. Bapak saya ni imam kesayangan Syekh Mutadha. Jadi kenapa Allah muliakan dia? Masya Allah, Allah muliakan dia kerana apa? Dia muliakan rumah Allah sepanjang hidup dia. Hidup dia 27 tahun dilantik menjadi imam di Singapura, pindah ke Malaysia tahun 85-86 dilantik menjadi imam lagi, sehingga akhir hayat dia 84 tahun masih lagi memegang jawatan imam, meninggal.
Sangat cantik. Itu lain kali nanti kalau panggil lagi sekali, si Fazali, saya boleh cerita dengan masa mati ni. Macam mana yang mati, dikata dengan mati Husnul Khimah, semua orang tahu. Ini saya ni based on true story. Saya bukan apa, ni betul-betul berlaku dalam mata saya. Tak payah tak ambil contoh orang lain, jangan nak contoh bapak saya je. Sangat cantik. Cuba hari ni saya beranggap untuk berada di masjid sebanyak waktu yang boleh. Saya pergi pergi masjid Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dapat. Ya Allah, subuh je selalu lihat. Subuh memang payah. Semua orang pun hadapi pengalaman ini. Ya, subuh payah, sangat-sangat payah. Usul punya usul punya usul, gajah dapat nama. Subuh gajah, aku tidur, bangunkan syuruk, tidur 15. Sempat gosok gigi, lepas tu kata takbir, Allahu Akbar, kejap lagi kan habis syuruk lah kan. Itu subuh gajah. Tapi Alhamdulillah, agak-agak saya pergi mana, saya risau ni, subuh ni payah betul saya nak bangun. Yalah, selama hari hidup semua memang subuh memang payah. Ha, memang tak dilatih. Agak-agak saya pergi mana agaknya. Saya balik kampung minta doa mak saya. Ha, ini kelebihan. Doa silatul mu'min. Doa ini senjata mu'min. Ini pun hadis yang pendek ini diajarkan kepada mak saya apabila mak saya kecewa dengar saya ni jadi penyanyi rock. Ha, dia dengar saya jadi penyanyi rock, hari-hari dia menangis, berminggu-minggu dia menangis. Ha, ini cerita saya doa lah. Ha, berminggu-minggu dia menangis. Ha, jadi dia datang kepada mak saya, kenapa nangis ni? Yalah, aku tak nangis je, kecewa. Kecewa lah dengan anak. Patutnya anak ini dijadikan anak yang saleh. Itulah anak lelaki kita seorang. Ya, dengan harapan ini jadi anak yang saleh, dapat mendoakan kita apabila kita bertemu dengan Allah. Ini tak jadi penyanyi. Dia menangis tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, kecewa. Ah, menangis. Jadi bapak saya cakap, dah, jangan kecewa dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan kecewa dengan Allah. Jangan putus harap dengan Allah. Ha. Jadi apa yang Allah suruh ni? Kenapa ni Allah jadikan anak ini sebagai alat untuk menguji keimanan kita? Kenapa? Itu yang kita kena tanya. Kenapa? Dan muhasabah diri. Kenapa Allah jadikan anak ini sebagai alat untuk menguji keimanan kita? Mari kita fikirkan sama. Jangan fikir masalah, fikir macam mana kita nak selesaikan masalah. Ini cara bapak saya. Jadi mari kita sama-sama bincang. Jadi mak saya, bapak saya cakap, mungkin selama hari ini kita mengajar anak orang kampung daripada Singapura sampai ke Malaysia. Ha, kita mengajar anak orang kampung ngaji tak kenal huruf daripada alif bata tu sampai khatam Quran, sampai ada yang melanjutkan pelajaran pergi ke Mesir, pergi ke Indonesia, pergi ke South Africa untuk melanjutkan bidang Al-Quran. Kita pun rasa bangga kerana apa? Kita lah mengajar anak ini daripada tidak tahu kepada tahu. Kita pun bangga. Kita lah mengajar anak orang kampung ini sembahyang solat daripada tak tahu, daripada tahu, ya, hafal Al-Fatihah, hafal doa iftitah daripada budak-budak ni kecil. Kita bangga kerana apa? Kita lah guru yang mengajar anak-anak orang kampung ini solat. Kita rasa Islam kita ni lebih hebat daripada orang-orang kampung yang lain. Kita rasa iman kita ni tebal sehingga tak boleh diganggu-gugat. Oleh kerana ada perasaan bangga begini, sesudah Allah nak menghentikan kita dari berperasaan bangga sebelum sifat ujub ini melekat dalam diri kita. Sebab Allah nak hentikan ini. Jadi dijadikan anak ini sebagai ujian supaya kita berfikir dan muhasabah diri dan cuba ubahnya. Jadi anak ini kita dah tak boleh kawal dah. Kerana dia dah besar, dia berhak bekerja, dia berhak berkawal. Tak. Tapi ada satu cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tak. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang pendek, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa ini adalah sejati yang ampuh bagi orang mukmin. Pernah sahabat Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, apakah sebaik-baik ibadah?" Sebaik-baik ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa inilah sebaik-baik ibadah. Ini yang diajarkan kepada sahabat-sahabat. Jadi bapak saya ajar mak saya hadis ini, doa. Jadi Alhamdulillah mak saya ini tak kuat menjawab diri sendiri yang ta'an. Sami'na wa ta'na. Jadi dia pun dengar, dia pun doakan saya hampir 30 tahun baru saya jadi orang ini.
Ha, sekarang ni mak saya tengok saya senyum. Dulu saya suka pakai serban berkala-kala. Kalau baju hijau kan, saya pun pakailah serban hijau, topi hijau ke kan. Ha, tapi mak saya ni dia request, abah kau dulu selalu pergi masjid tak ada serban lain dah. Serban putih je pakai. Ha, itu sebab hari ni saya pakai putih je. Ha, saya nak menenangkan, nak menyenangkan nanti mak saya. Ya, jadi dia doa. Saya pun balik kampung doa. Nak minta lagi mak. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Cantik mak pergi, dapat pergi masjid. Alhamdulillah anak aku dia kan. Ha, memang dia harapkan berpuluh tahun dulu kan. Ha, baru jadi alhamdulillah anak aku. Habis tu, apa masalahnya? Masalahnya mak subuh. Ha, dia bergelak. Dia dah tahu masalahnya. Dia bergelak. Habis tu dia nak buat apa? Ha, tolong mak doakan. Doa ibu ni sangat, apa ni sangat ikhlas. InsyaAllah Allah mustajabkan. Dapat saya pergi ke masjid sebelum azan lagi. InsyaAllah mak doakan. Dari seminggu lebih, dua minggu saya rasa, saya tiba-tiba saya tersedar. Tak payah, bini alam pukul 5. Tapi pukul 4, 4 setengah saya dah sampai. Saya dah bangun. Bangun ke apa? Bangun tidur, tidur? Tak. Bangun tidur balik, dia bahaya. Tapi ini langsung tak boleh tidur. Saya pun ambil kesempatan mandi, saya buat tahajud dan surat-surat sunat yang lain. Ha, saya pergi masjid, apa pergi masjid sebelum azan. Baru minggu-minggu saya pun cakap, ya Allah, saya nak berterima kasih kepada mak saya balik kampung. Mak, terima kasih mak. Hari ini subuh saya melekat mak, alhamdulillah. Dapat pula buat tahajud sikit, alhamdulillah. Tapi sebenarnya mak buat apa ni mak? Aku solat hajat untuk kau jam 3 hari betul-betul. Adik dia dengar ibu. Jangan muak kerana anak, jangan disumpah. Mak saya tak pernah sumpah saya. Ha, saya nakal, saya jahat macam mana pun. Anak lelaki seorang. Nakal ya Rabbi Allah. Buah. Orang Perak cakap buah ke tak? Ha. Mak saya tak pernah sumpah. Kalau dia marah betul-betul pun, kau ni betul anak bertuah lah. Tak apa dah kau berendam macam ni. Tak apa dah. Tak ke mana tu dah. Kau depan ni. Cara orang Ismillah lah dia, dia. Cara dia marah macam tu. Tak ke mana tu dah. Kau depan ni. Maknanya kita akan hidup ke depan. Kita akan kahwin. Kita akan dapat anak. Kau buat dan macam tu. Anak kau usuk buat macam tu. Ya waktu. Nama orang anak saya ni. Ya hari ni. Rabu balon ni. Tapi kita repeat balik lah. Kita buat balik apa mak kita buat kat kita kan. Saya cakap dengan rumah, tolong doakan anak-anak. Alhamdulillah dalam kawalan. Walaupun dinakal macam mana pun, semua mak doa. InsyaAllah. Ibu ni masyaAllah. Doa dia ikhlas. Ibu doakan anak. Walau macam mana pun nakal anak ini ya Allah. Walaupun lama. Ini saya 27 tahun. Iwan Syaman tu. Iwan Namdu. Ku genggam awan kelabu. Saya tahu dengar lagi. Ha, Iwan Syaman mak dia 35 tahun doakan dia. Ha, baru jadi orang tu. Itu raja dangdut, tak tahu raja apa sekarang ni. Raja dakwah. Dia berdakwah je kerja sekarang. Ya, hari ni dia ada Ma'at Hafiz. Ha, Ma'at Hafiz buat di kampung. Ha, depan mati mak dia. Mak dia baru meninggal. Baru dalam 2 bulan lepas. Mak dia baru meninggal. Tapi dalam keadaan dia redha dengan anak dia. Alhamdulillah cantik. Ha. Ha, jadi teruslah. Saya terus pergi masjid, pergi masjid. Tuan-tuan dan perempuan yang mulia, apabila kita istiqamah pergi masjid dengan hati yang ikhlas, Allah bukakan saya satu pintu rezeki yang lagi satu. Apa ni? Allah hadirkan saya sahabat-sahabat yang baik. Ini rezeki, bukan duit dia rezeki. Semua orang pun tahu. Tak? Apabila Allah hadir, Allah kurniakan kita kawan-kawan yang baik, ini pun rezeki. Saya jumpa dengan Ustaz Yusri Abdul Karim. Pernah dengar nama tak? Ustaz Yusri Abdul Karim ini guru saya. Guru bidang dakwah saya. Saya terjun dalam bidang dakwah ni, dia yang offer saya, dia yang berdoakan saya, dia ajak saya. 2010 dia dah ajakkan saya. Allah hadirkan orang-orang macam ni. Ustaz Ridwan Maknu, Ustaz Ridwan Ismail. Ustaz Ridwan Ismail ni pakai tafsir Al-Quran. Dia belajar kat Mesir 20 tahun. Tak, saya ada masalah untuk menafsirkan satu ayat, saya akan telefon dia. InsyaAllah dapat uraian. Nah, siapa? Ustaz Ahmad Dasuki, saya jumpa kat masjid juga. Sekarang ni guru bidang doa. Apa-apa doa, hal-hal mati, saya minta rujuk kepada dia. Dan ramai lagi pendakwah-pendakwah hebat yang kira saya jumpa pun di masjid. Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery Sulaiman. Pernah dengar Ustaz Dery Sulaiman? Dery Sulaiman ni adalah bekas pemain gitar black metal. Black metal tahu je ya? Kita baru heavy metal kat sini. Thrasher. Pampi pakaian aku, payung bungkuk pun koyak seluar. Kan? Tapi black metal ni tuan-tuan buat, kat sini tak ada. Di Indonesia ada.
diorang ni watak diorang, perangai diorang, sampai diorang rela ataupun diorang suka pijak Quran. Diorang boleh pijak Quran, mampu. Dia mampu untuk menginjak Al-Quran. Kita belum ada lagi kat sini. Ini dari Sulaiman. Orang-orang cakap Yahudi tapi aku ikut agamaku. Tapi kau ni Islam, langsung aku tak pernah tengok kau sembahyang. Aku tak pernah tengok pun kau pergi masjid, aku tak pernah tengok kau puasa. Ini apa cerita Islam kau? Jadi baru dekat situ hati dia terusik dan dibantu oleh dibantu oleh doa-doa daripada ahli keluarga dia. Dulu dia tak nak dengar azan. Dulu di kampung di Medan dia tak nak langsung dengar azan. Mana tempat ni nak cari supaya tak ada kedengaran azan. Dia tak nak dengar azan. Ha, lala pergi Bali. Ha, Bali memang tak ada lah, mana nak ada azan, sana semua Hindu. Ha, tak ada azan langsung. Jadi dia bahagia duduk kat situ sampai Yahudi ni tarbiahkan dia. Ha, dia siang dia kerja melukis dekat pantai tu, dia melukis perempuan-perempuan bo gil. Dia dapat tu duit belah-belah ribu duit malam main muzik dari Sulaiman. Tapi bila Allah hijrahkan dia, hidayah ini milik Allah. Allah bagi dia hidayah hari ini, seorang pendakwa yang paling hebat di Indonesia. Dia ganti Roma Irama. Tak tahu berapa ramai dia dah Islamkan orang dah. Lebih daripada 2,000 orang, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Lebih 2,000 orang dia Islamkan orang. Dia repeat balik, dia cari orang yang pernah dia sesatkan dulu, dia cari balik, masukkan balik Islam, masuk Islam balik. Dah hampir 2,000 lebih dah. Ada 4 bulan lepas dia pergi ke Buang. Dalam setengah tahun dulu dia pergi ke Hong Kong, dia nak cuba dia, apa yang dia belajar selama hari ni, nak cuba ni dakwahkan orang dekat Hong Kong. Hong Kong ni la ilaha illallah, apa sampai apa tu. Nah, harapan orang Islam ada sini tak ada lah kan, ada lah orang Islam, tapi kita ni nak ajak orang kafir masuk Islam memang tak ada harapan, man. Dia cuba, dia nak test pick up dia. 18 orang satu bulan dia duduk Hong Kong, 18 orang dia Islam kan. Ha, ini dia dari Sulaiman, Ustaz dari Sulaiman, Masya Allah. Ha, ini Allah, apabila Allah bagi hidayah, Masya Allah, jadi pendakwa hebat ni. Ha, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ha, ini lagu dia. Lagu dia semua pasal mati, pasal sahabat, pasal taat. Semua lagu dia. Macam Roma Irama sebiji. Roma Irama pun dah tua, dia pengganti Roma Irama. Insya Allah, mudah-mudahan. Kan berkat doa-doa sahabat-sahabat semua, orang-orang yang baik ini dapat mendoakan kita supaya dapat istiqamah dalam iman dan amal. Ha, jadi inilah kawan-kawan saya, saya jumpa kat mana, dekat masjid. Bok Lokman dulu pun macam tu juga. Bok Lokman ni orang yang paling saya benci, tuan-tuan dan puan-puan. Yalah, dia manager wing. Mana nak konon dengan Madison kan? Madison 14 minggu rekod Rindu Bayangan tu. Rila ku kenang, ku renung gambar wajahmu. Ada suka lagu tu? Hari 13 minggu je datang Madison tika begini, mencari-cari sebuah cinta hilang. Apek boleh minggu kak, rekod sampai sekarang tak ada. Riti Nualiza kau, siapa kau tak apek potong. Baik boleh minggu. Ah, dia pun cakap, Bok Lokman pun cakap, bolehlah Madison tu, pengurus dia orang RTM. Bolehlah dia orang menang. Oh, dia cakap macam tu. Tu yang saya benci Bok Lokman. Tapi apabila tengok Astro Abang Raja Lawak. Saya tengok dia berubah. Dia apa ni? Dia tarik balik dia tak nak, dia letak jawatan dia sebagai juri Dia pasal apa, dia nak berhijrah. Masya-Allah, saya tengok kat TV. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ketemukanlah aku balik dengan Bok Lokman ni kerana banyak dosa aku dengan dia, mengumpat banyak. Tolong ya Allah. Saya doa dengan Allah. Doa, alhamdulillah. Saya berjumpa dekat masjid juga, Masjid Shah Alam, Titik Ajaya. Masjid Al-Itizam. Ketika itu dia ganti Ustaz Ridwan Ismail, patutnya kuliah subuh. Ridwan Ismail tak boleh datang, ganti Bok Lokman. Saya jumpa, berpeluk dengan dia, minta maaf dengan dia. Hari ini orang yang paling saya sayang Bok Lokman. Ha, bayangkanlah ustaz-ustaz pun minta rujukan daripada dia, minta buah fikiran dia. Ustaz, dia bukan ustaz. Tapi dia seorang yang betul-betul, ya Allah, Masya Allah. Seorang yang fleksibel, seorang yang bijak, memang bagus. Ha, siapa lagi? Iwan Syaman pun juga saya jumpa kat surau. Ini semua kawan-kawan yang baik ni yang sampai hari ini saya punya pakar rujuk. Lagi Bok Lokman, Haji Zaidi. Haji Zaini ni apabila ada majlis taklim je, kita keluar minum lepas majlis bacaan hadis dekat lepas asar dekat Masjid Itizam. Tiap-tiap lepas asar mesti ada baca hadis.
baca hadis, habis baca hadis kita nak cerita lebih lanjut, pergi kedai mamak, tak ada cerita lain. Nah, ni dia Bapa Aziz cakap, orang baik ni berfikir benda baik, cakap benda baik, buat benda baik. Jadi orang yang baik ni duduk dekat kedai mamak, kedai mamak bukan tengok bola, tengok apa, dah ceritakan pasal hadis yang kita ceritakan tadi, yang dibaca dekat masjid. Ini yang kita nak cari. Tak. Ha, tapi apabila tu, ini kawan yang baik ni, apabila kita tengok muka dia, kita nak istighfar, tak, kita nak berselawat. Bila kita nasihatkan dia, dia terima, dia nasihatkan kita, penuh ikhlas, kita dapat rasa keikhlasan itu. Ini kawan yang kita nak cari. Apabila kita ikhlas berkawan, bertemu, berpisah hanya kerana Allah, berkasih sayang ini, kasih sayang ini, cerita pun lain. Nanti kan ada bab kita cerita pasal kasih sayang dia. Hebatnya kasih sayang ni. Macam mana Rasulullah dengan sahabat kasih sayang diorang ni, macam mana? Tak, kita applykan pada diri kita dan kawan-kawan kita yang lain, bertemu, berpisahnya kerana Allah. Apabila ada sifat itu, ikhlas, insyaAllah, alhamdulillah, Allah bukakan saya lagi satu pintu hidayah. Pintu hidayah apa? Allah sukakan saya pergi ke majlis ilmu. Kerana apa? Kawan-kawan saya semua pergi majlis ilmu. Jadi kita terikut aura dia, kita pengaruhkan dia pergi majlis ilmu. Maghrib saja kita tengok mana Ustaz Ahmad dah suki dekat majlis negeri, ramai-ramai pergi majlis negeri. Tengok Maulana Helmi, Maulana Nik Wan Helmi, Wan Muhammad, dekat mana? Ini seorang Maulana, Masya Allah. Ini Maulana 5,000 hadis, muhadisun. Kita nak dengar dia punya cakap ni, cakap dengan doa dia, kita aminkan pun dah cukup dah, penuh barakah. Dekat mana? Dekat Masjid Sri Petaling. Ramai-ramai pergi Masjid Sri Petaling. Ini dia, sahabat-sahabat yang macam ni yang saya cari. Alhamdulillah Allah hadirkan. Lepas tu pergi majlis ilmu, pergi majlis ilmu lah, sikit-sikit. Selama hari ni kita ingat kita teror sangat lah. Bapak Imam kononnya, rasa Bapak Imam ni kononnya dah hebat lah. Dah ada rukun iman 6 perkara, ada rukun Islam 5 perkara, ilmu ihsan sedikit dah ada, dah cukup. Kononnya kita mati pun besok dapat husnul khatimah. Dah, pergi bila majlis ilmu kita tahu banyaknya kurangnya kita. Selama hari ni saya tak pernah tanya berapa harga iman ni. Berapa harga iman ni? Tak, harga handphone kita tahu. Ha, hilang handphone tadi, menjajah, nasib baik tahu harga handphone. Beli satu yang baru. Ha, harga emas berapa kak belakang? 1 gram ni waraknya kakak tu. Harga emas saya tak tahu. Harga rumah kita ambil tahu lah. Harga kereta kita tahu. Tapi pernah tak kita tanya? Saya tak pernah tanya dulu harga berapa harga iman kita ni. Sedangkan iman ini sangat penting. Nak memastikan kita masuk syurga neraka bergantung pada berapa banyak iman kita ada. Berapa iman kita ni? Ha. Masa bila iman ni penting? Masa kita menghadapi sakaratul maut. Nyawa kita berada di kerongkong, ketika itulah kita memerlukan iman. Umpamanya orang yang tak tahu berenang dicampakkan ke laut. Tadi atas kapal dia cakap 20 emas 20 kilo dengan pelampung RM50. Mana lebih penting? Emas 20 kilo lah dia cakap. Emas 20 kilo ni boleh beli macam-macam. Nah, kali ini pelampung ni apa? Emas 20 kilo boleh beli berjuta ni. Nah, sekali bila dia lemas. Mana lebih penting? Emas 20 kilo ke pelampung RM50? Pelampung. Tak kira lah harganya berapa kan, pelampung itu penting. Begitu juga dengan kita, iman kita ni. Cuba kita kena tahu iman kita supaya kita ada motivate, kita ada azam untuk membesarkan iman kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar zarah iman yang ada pada kita, sekecil-kecil iman yang ada pada kita, Allah akan anugerahkan dengan syurga yang besarnya 10 kali ganda besar dunia. Itu sekecil-kecil iman tu Allah bagi 10 kali ganda besar syurga tu, 10 kali ganda besar dunia. Ha. Itu sebesar. Cuba kalau kita usahakan pergi ke masjid, majlis ilmu ini, kita penambahan iman kita, peningkatan iman kita. Ha. Ada ulama mengatakan di syurga ni banyak pokok. Ini khas untuk orang yang beriman. Dalam pokok, dalam syurga ada pokok. Satu pokok ini dia punya bayang dia, kalau kita kejarkan bayang dia daripada satu sudut ke sudut yang lain, dengan kuda yang paling laju sekali pun kita tunggang 500 tahun belum tentu habis lagi. Itu bayang dia saja. Bayanglah satu pokok. Dalam syurga berapa banyak pokok. Nah, ini yang dicuba digambarkan oleh ulama bagi orang yang beriman. Itu sebab hari ini, Masya Allah, kita nak kena jaga iman. Saya nak jaga iman saya ni, Masya Allah. Dan pasal apa nak kena jaga? Pasal iman ini, dia sifat dia turun naik.
keluar masuk dia berubah-ubah. Cuba ya mukallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Hari-hari baca doa tu bang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pun amalan pun bagus. Supaya kita tetap di dalam agama. Supaya kita ni minta bantuan Allah, supaya kita nak beriman, nak ingatkan kepada Allah.